alongside kapal BMC Calypso Wharf 10 Northport. Salam sales, salam sukses, bravo Popeye. Di video kali ini kita manuvering STS ship to ship dengan kapal BMC Calypso di Wharf No. 10 Northport Pokhlang, Malaysia. Saya selalu informasikan arah arus dari depan, angin ke kanan, tipe engine saya anchor valve, move limit telegraph. Di sini kita perlu membaca situasi dan kondisi agar lihai olah gerak, agar optimal, efektif dan efisiensi. Speed saat ini 5 knots dengan range 3 cable, telegraph half ahead. Perlu diingat, kekuatan arus diperhatikan baik secara visual maupun alat bantu navigation elektronik dan bantuan buku pasang surut. Sekarang saya maju pelan sekali, dead slow ahead, dengan speed 3 knots, dan sebentar lagi saya stop engine. Sekarang saya stop engine 3 knot speed dan di saat proses manuver seperti ini, kita harus bisa membaca arah pergerakan arus dan arah angin agar move telegraph tidak maju mundur. Sekarang haluan dan buritan kru standby, kirim tali buangan, formasi tali 21, 2 headline, 1 shipring, dan 2 standline. Sekarang kita kirim tali buangan haluan agar cepat masuk tros dan juga persiapan buritan untuk dikirim tali buangan. Dan sekarang kita kirim tali buritan standline. Bisa dilihat. Sekarang kita proses kirim tali buritan standline, dan di atas di kapal sebelah masih proses pengambilan tali. Langsung teriak aja sama dia itu. Ini gantung ini kawannya ini belakang. Tali buritan masih belum terikat sebab kru BMC Calypso ini cuma satu orang yang standby di buritan atau Aston Station. Jadi susah untuk diangkat tali tros kita. Sekarang kita harus sabar menunggu kru agar dibantu krunya di sebelah ini dan dipastikan juga harus terikat tros kita depan dan jangan sampai kena propeler kapal sebelah ini. Kenapa? Karena kapal sebelah ini terlalu tinggi dan sementara kapal kita terlalu rendah ke bawah dan perlu dihati-hati jangan sampai kena propelernya.
Sekarang kita sudah in position, tali trosprit dan standline sudah terikat, all made first. Oke sobat semua, demikian manuver kali ini. Semoga bermanfaat video ini bagi pemula navigator. Salam sehat, salam sukses, bravo Popeye.